teman-teman. Ulang-ulang, 1, 2, 3. Halo teman-teman, hari ini aku mencontohkan gimana kedip yang benar di barongsai ini. Jadi satu tangan di pegangan, jadi kayak gini, jempol dan tangan yang satu lagi ini buat gerakin mulut. Nah yang satu lagi ini, jadi sikunya untuk menahan kayak pegangan barongsai gitu. Terus yang tangan di atas ini nih, di atas ini guna terus buat kedipin matanya, jempol untuk mulutnya. Coba ya. Oh gitu. Jadi bisa, jadi juga bisa lihat kedipinnya bisa atau enggak. Soalnya ada kayak gini, soalnya ada yang putihnya ini itu buat jadi buat jadi kalau enggak ada putih-putihnya, jadi enggak tahu deh. Hah, ini gimana di luasnya kedip atau enggak ya? Makanya harus ada ini. Coba lagi dipraktekan. Padahal itu berat ya, Nis, ya? Iya, tapi kan biasa main ini jadi enggak berat. Oh, kamu udah biasa mainnya. Ya. Satu. Gitu, jago ya. Oke, jadi tutorialnya itu aja ya, Nis, ya? Yes. Jadi enggak boleh kayak gini, kayak gini. Jadi yang salah gini, ada gimana? Ya. Jadi kan kayak gini nih. Kan satu di sini itu. Terus pegang ininya kayak gini tuh. Oh, terus iya susah kayak ya. Kayak gini. Terus kayak tuh apa sini enggak pegang-pegangan. Ini kayak gini. Dan memang untuk kedip itu harus mulutnya buka ya, Nis, ya? Jadi enggak kayak, jadi mulutnya kalau udah dibuka, udah mau mainin mulut, mulutnya harus ditutup kalau kayak gini. Kayak mulutnya kan kayak gini. Nih, jadi bekas kita menutup harus tarik. Oh gitu. Iya. Jadi kalau juga bisa sih kalau kalau ini kayak gini mulutnya enggak sama tarikannya. Oke. Kalau kayak itu kayak tandingan itu harus kayak gini, kayak kayak jadi kayak gini harus kayak gini. Kalau enggak pertandingan bisa juga. Kalau enggak pertandingan kayak gini, kayak gini bisa juga. Ini bonsai beneran, tapi enggak sama kayak itu, enggak sama kayak beneran karena enggak ada kerangkai. Ini pegangannya juga beda kan, yang beneran itu panjang tuh. Ini enggak, soalnya kayak gini pegangannya. Tuh kayak gini. Kayu biasa ya. Iya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, subscribe, bye-bye.